Terus pertanyaan Nabi, manfaat pengaskaran. Pengaskaran itu adalah proses penyucian bagi sang roh. Ngaben adalah juga penyucian bagi sang roh. Kalau demikian, kenapa sudah ngaben ada pengaskaran? Ada penyucian tingkat awal, cara mesiram wenten mesiram ben yeh ember jeni. Wenten mesiram ben yeh gentong besar kadinek. Ngaskara niki kalau diumpamakan seperti mandi lengkap dengan air yang berlimpah gitu. Jadi dianggap kebersihannya lebih bersih. Dengan tanpa pengaskaran ini, sepertinya contoh gampangnya seperti mandi dengan air yang terbatas. Tapi sama-sama mandi. Nah tinggal mengikuti makin, boleh enggak ngaben dengan pengabenan yang tujuh ke bawah itu ngaskara? Justru salah dari segi sastra sampai nikah. Pangten diraga karena tidak makin banyak kebablasan. Kenten. Ngaskara tren, ngaskara sami nenten. Ada ngaben yang tidak boleh ngaskara karena memang tidak untuk itu gitu. Karena bersekan dan ke ampun menggigil dia kere dan ke dokter do panjus ini bikin balik sedep nyanyian panah ini ke lapa kang wang gitu. Sumber sekan panah panas tinggi 49 panasnya ini harus ke dokter harus maju jangan leblok kita panah ini ya ngelam bisa mati ini ke gitu. Niki tolong dimengerti karena tidak lihat banyak juga kebablasan. Seolah-olah nepidan itu pelih sami ten. Nepidan itu sing pelih. Karena nepidan itu yang mana ngabennya kan. Nah irago kan sing ngerti masalah ngaben tingkat ken nepidan. Tingkat ken nemangkin. Kemudian irago harus ngaskara. Nah tadi proses itulah yang kita perlu pahami kan ini. Nah penggunaan damar gulung juga. Kalau memang itu ngaskara, ya memang damar gulung dibutuhkan. Karena dia adalah kategori suluh agung kadewahu kelengkapan atribut untuk bapak-bapak. Contohnya untuk naik mobil mewah lagi ya harus mau pakai baju yang bagus, sampunang angin singlet wet malih kita nado tanpa sandal alas kaki. Nah kan dan edis nih ke batis nendut ke kolin cari naik ke Mercy tadi sih karena mungkin sudah ngadep cari kan bisa kan beli Mercy yang mulai kan uliannya tuyuk yang mungkin kan ini ke yang uliannya halus yang ini ke sudah ngadep cari yang pemersian ya memang yang bisa ya aturannya ya sudah kan ini ke tapi kan itu belum dianggap benar gitu. Tapi damar gulung kalau dalam konteks ini kalau memang sebagai pemargi pengaskaran dia sebagai suluh agung kelengkapan di dalam proses itu.